Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya di channel Metode Belajar Kitab Kuning. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah kalimah isim beserta jenis-jenisnya. Jadi kalimah isim terbagi dua, yang pertama mudzakkar, yang kedua muannas. Mudzakkar laki-laki, sedangkan muannas perempuan. Contoh, seumpama Ahmad, Fatimah. Ahmad merupakan nama orang. Ahmad tergolong kepada muzakkar karena laki-laki. Sedangkan Fatimah tergolong kepada muannas karena perempuan. Jadi tergolong tanda muannas iaitu ta'anis. Contoh lain, seumpama muslimun. Muslimatun. Muslimun merupakan muzakkar. Muslimatun merupakan muannas karena mengandung ta'anis, nama orang. Contoh lain, seumpama Baqarun, Baqaratun. Baqarun merupakan muzakkar. Baqar artinya sapi, sapi jantan. Sedangkan Baqaratun sapi betina, tergolong kepada muannas. Dan contoh lain, seumpama Amfun, Rijlun. Amfun maknanya hidung, Rijlun maknanya kaki. Jadi Amfun hidung tergolong kepada muzakkar, sedangkan Rijlun kaki tergolong kepada muannas. Nah, timbul pertanyaan, kenapa Rijlun tergolong kepada muannas sedangkan Rijlun tidak ada ta'anis ataupun ta'amalbuta? Jadi jawabannya, antara Amfun dan Rijlun merupakan nama anggota tubuh. Anggota tubuh, anggota tubuh manusia, kalau satu jenis tergolong kepada muannas, seumpama hidung, satu hidung, satu kepala. Sedangkan yang dua jenis, ada yang pembagian dua, seumpama dua kaki, dua mata, dua tangan, tergolong kepada muannas. Jadi intinya, kalimah isim terbagi kepada dua, ada muzakkar, ada muannas, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau nama orang Ahmad memang orang laki-laki, tergolong kepada muzakkar. Sedangkan Fatimah nama orang perempuan, tergolong kepada muannas. Begitu pula selain nama orang, kalau enggak ada ta'amalbuta dinamakan dengan muzakkar. Kalau ada dinamakan dengan muannas. Dan begitu pula nama hewan.
dan anggota nama anggota tubuh manusia. Kalau yang satu jenis dinamakan muzakkar, kalau ada yang dua jenis umpama dua kaki, dua tangan, dua mata dinamakan muannas. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.